Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya semula, Tiga Tumpuan Menarik. Untuk hari ini, 22 September 2018, semuanya dalam kalender Sarawak. Laporan pertama hari ini adalah mengenai industri 4W yang diluluskan Kabinet baru-baru ini. Rudy Afandi Khalik ada laporannya. Terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum, salam sejahtera dan sayangi Malaysia ku. Bersama saya Rudy Afandi Khalik dalam kalender Astro One hari ini, 22 September 2018. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI semalam mengumumkan cadangan inisiatif industri 4W yang bertujuan menyediakan sektor perindustrian negara ke era revolusi perindustrian 4.0 yang telah diluluskan oleh Kabinet baru-baru ini. Menterinya Darren Lai King berkata dalam inisiatif tersebut, MITI hanya memberi fokus kepada segmen pembuatan dan perkhidmatan berkaitan. Okay, the Cabinet has approved the MITI's proposal on the industry forward, tetapi fokus dia adalah manufacturing and related services. It is not the overall industry 4.0, but it's only for manufacturing and related services. Jelasnya, inisiatif itu dijangka akan dipromosikan kepada umum dalam tempoh masa sebulan lagi. Pada masa sama katanya, SME Corp perlu bersedia untuk menjayakan inisiatif ini kerana ia antara bidang yang berada di bawah kementerian itu. Laporan Astro Awani hari ini juga akan memberi tumpuan kepada operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki Gunung Singai Bau yang masuk hari ke-6. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bau, AB Hirwandi Sarbini, walaupun pencarian telah diperluaskan, namun jejak mangsa masih gagal ditemui dengan pencarian kini telah melewati jam ke-100. Pasukan mencari turut menggeledah kawasan air terjun, gaung dan beluka bagi mencari kedudukan mangsa. Setakat tengah hari semalam, hampir 200 pencari telah turut serta dalam operasi pencarian Stanley. Stanley dilaporkan hilang petang Isnin lalu selepas mendaki gunung itu seorang diri dengan berpakaian seluar jeans biru pendek dan berbaju putih. Gunung Singai merupakan lokasi riadah terkenal di Bau dan ini merupakan pendakian pertama Stanley di situ. Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda terserempak dengan ular tudung hitam? Dengarkan nasihat pakar ular ini. Biarlah kami madah sapa-sapalah, koga apa kan. Sebilah ular ni semua kita makannya putih, ular bersalin, jangan dia kacau. Ular mesti bisa. Nah, sebelum bersalin, lemah, ular yang buang kulitnya, jangan sama sekali kita kacau lah. Ular apa, ular mesti bisa. Bertemu ular macam tu, yang dapat kita, jangan lari. Stay aja. Jangan kita, ulah, tu kita lupa ikut lari. Eh, nak terus, setik. Diam aja. Katanya ular itu boleh menyusur laju manakala bisa racunnya boleh meragut nyawa dalam tempoh 5 minit selepas patukan pertama. Sekian dahulu tiga tumpuan menarik dari Sarawak untuk hari ini 22 September 2018. Jika anda tertinggal kalender Sabah mahupun kalender Sarawak untuk hari ini atau hari sebelumnya, jangan lupa layari laman web kami astroawani.com. Saya Asim Hassan dan kita jumpa lagi.